Jadi bisa dikatakan Majapahit itu adalah berpengaruh, ya, mempunyai kewibawaan yang menyatukan, bukan menguasai. Nah, jadi itu menjadi catatan yang kadang-kadang kurangi berarti Jawa menjajah wilayah-wilayah yang tidak. Ya. Penguasaannya itu berdasarkan kewibawaan karena dia mampu menyesejarakan, merangkum seluruh Nusantara. Wah, itu semuanya muncul pada periode ini, ya, karena menjadi inspirasi besar bagi bangsa ini yang pada waktu itu memang mau sedang mencari model. Oke, bentuknya. Sejak bagaimana kalau kita membandingkan sisi tata negara Majapahit dengan KNI? Nah, ini ada apa? Yang eksekutif, yang sebelah kanan itu yang atas itu adalah yang eksekutif. Ada raja, ada mahamantri Kaprini, itu sejajar. Ada presiden, ada menteri koordinator, ada rakyat mantri patriarkiraan, itu adalah pelaksana, itu para menteri. Ya, ada penguasa daerah, bupati, ya, gubernur dan sebagainya, ini juga ada. Di sana ada rangkai, ada breng, ya, itu. Dan kemudian di bawah ada kepala desa. Jadi sekarang semakin disadari bahwa Indonesia itu adalah negara yang pada dasarnya memadukan antara yang bahari dengan yang agraris. Kehebatan kita Nusantara itu sebenarnya adalah itu. Nah, makanya sejak dulu penguasaan sejak Sriwijaya itu harus menguasai lautnya dulu. Dan agraris dan maritim itu dijadikan satu, memunculkan sistem perdagangan yang kompleks. Nah itulah keunggulan. Pertama ini kita terlalu berorientasi pada darat. Nah sekarang harus seimbang. Karena itu gagasan-gagasan bahari itu memang harus semakin meningkat. Suasananya adalah rural, perdesaan, tetapi pergaulannya luas. Ya, pergaulannya luas karena berbagai orang datang ke sana. Ya, mengunjungi Majapahit. Ya, nah, kita bisa melihat gambarannya. Ya, secara sekilas bagaimana banyak orang datang ke sana. Dan itu nanti semua dibuktikan ada tinggalan-tinggalannya di sana. Itu dipotret ya, kemudian dibuatkan miniaturnya kecil-kecil, banyak ditemukan di sana. Nah, ini membuktikan bagaimana mereka hidup bersama-sama dengan baik, dengan damai, saling bertukar budaya, tidak masalah. Ya, betul. Ada yang dari Afrika, Afrika dia sempat masuk ke beberapa Majapahit, itu banyak orang muslim. Tapi yang rasanya tetap hidup, karena di situ ada yang mengurusi agama Buddha, ada yang mengurusi agama Hindu, ada yang mengurusi agama yang lain, Asia. Jadi kompleks, bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh sejarawan dari Eropa namanya Van Bicker, pada zaman ribuan tunggal ini kemungkinan besar ada orang-orang Kristen Fransiska yang sudah ada di Majapahit. Jadi pergaulan kita itu bisa belajar banyak sekali di bidang pengetahuan. Tata kota Majapahit itu menjadi contoh tata kota tradisional Nusantara yang bagaimana konsepnya itu bisa diterapkan menjadi penataan kota ini. Nah, sekali lagi memadukan air dan memadukan darat. Ini belum diteliti dengan baik, tapi sudah mulai. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana limbah itu bisa dikelola supaya tidak menjadi beban bagi kota. Jadi ada sumur, ada tempat untuk mengolah limbah. Nah ini yang sekarang pun masih sering menjadi masalah di kota-kota besar yang kecil dan yang kita tampilkan di sini. Padahal buahnya sekali. Dan kalau kita
bisa terlibat satu persatu, bisa jadi ini menjadi sebagian dari identitas dan juga menjaga lingkungan tersebut. Jadi tidak masalah. Nah, tetapi sudah mencerminkan bagaimana sebenarnya mereka sesuai dengan lingkungannya. Ya, arsitekturnya. Kenapa kita harus melihat contoh-contoh yang dari luar yang sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di daerah tropis? Karyanya banyak dikenal sudah sangat terlihat. Jadi justrulah kita semua bisa belajar banyak hal, intens, ya, menjadi inspirasi. Ya. Ini juga sedikitnya ya. Bahkan orang modern saja mengakui. Oleh karena itu seringkali museum-museum internasional mencari barang-barang dan kita tergoda untuk kemudian memberikan pada mereka melalui dijual, melalui nah ini ya. Karena mereka ingin karya-karya itu dipajang di tempat sangat sudah sangat-sangat maju. Sistem perpajakannya sudah diatur dengan baik, adil ya. Semuanya tertulis, ada prasastinya, ada peraturannya ya. Kita bisa melihat di sini sistemnya, valutanya itu sudah pakai valuta yang beragam. Ada yang pakai bahasa Arab, ada bahasa lokal, bahasa Cina. Semuanya digunakan. Itu artinya apa? Itu seperti negara modern. Pengaturan perdagangan itu sudah cukup ketat supaya adil, tidak ada yang menipu dan sebagainya. Itu. Ya, jadi jangan hanya ditafsirkan sebagai batu bertulis berlubang yang diukir. Karena penilaian pentingnya untuk pendidikan. Yaitu tadi, seharusnya semua nilai dan bukti-bukti tadi bisa menjadi inspirasi. Ya. Kita saja misalnya melihat barang yang sederhana di bawah. Ya. Itu menunjukkan bagaimana pengaturan air itu sudah begitu tinggi. Ini kayak perawan. Sudah ada pada zaman-zaman. Mereka sudah punya teknologi yang tidak habis habisnya untuk diperlukan informasi. Nah ini, itulah nilai-nilai penting dari Majapahit. Saya katakan sekali lagi ini hanya sebagian, karena yang terbatas kita belum bisa cerita yang jauh. Kalau mau detail banyak sekali cerita. Kalau nanti ditetapkan menjadi kawasan, tidak hanya situs-situs saja, ukuran dari situs. Tidak, tapi menjadi satu kawasan. Karena keseluruhan kawasan itu adalah mencerminkan cara berpikir pada waktu itu. Sekali lagi tentang bagaimana ini menjadi miniatur dari Nusantara. Ini sudah menjadi kue. Semua tidak merupakan bukti bagaimanapun juga merupakan bukti perjalanan bangsa Indonesia yang semestinya tidak dibiarkan musnah. Sebaliknya harus mampu dipertahankan sebagai bukti jati diri bagi generasi selanjutnya. Sekaligus juga harus mampu menginspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan di masa ini dan mendatang. Baru ada yang mau mengembangkan pertanian, ada yang mau mengembangkan usaha. Nah itu harus kita diperhatikan. Ya, baik dari aspek pencarian, wisata, atau juga ada yang aspek religinya. Ya. Kita kemudian berjalan sendiri-sendiri tidak selaras dengan upaya untuk perlindungannya dan mengatur bersama mengendalikan ya. Nah, karena itu upaya untuk menyelaraskan pandangan tentang nilai-nilai tersebut dilakukan antara lain melalui pengaruhan dan kesepakatan dalam bentuk zonasi. Tadi juga sudah dilaporkan bahwa proses zonasi itu sudah diskusi panjang bertahun-tahun. Kita melibatkan berbagai pihak, masyarakat juga, pariwisata dan sebagainya. Tujuan zonasi itu adalah mengatur dan menyepakati tempat-tempat atau zona tertentu untuk dikendalikan agar tetap melestarikan hutan yang ada, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Jadi